Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Keluarga Mangirin. Kali ini ada pesanan PJL buat Rail King. Dan ini soalnya box kemasannya sekarang memang seperti ini, dibuat fleksibel. Jadi kalau yang kemarin yang dikirim sebelum-sebelumnya itu boxnya gede, sekarang bisa lebih simpel dan ini sudah dicoba lebih aman. Jadi ini modul sekaligus box. Nah ini dia. Jadi di dalamnya itu ada kontrolnya, ada posnya. Oke, buka gerai nah. Satu power supply 2 ampere. Ini posnya. Nah, ini PJL-nya. Jadi dalam satu kotak ini sudah lengkap semua. Sekarang kita dibalik kotaknya, dipasang. Jadi yang beli untuk di hobi juga bisa ya. Boxnya berarti tidak dipakai. Kalau untuk packing ini udah disediakan rail di sini, udah disediakan tatakannya. Dan ini udah dikasih double tip. Iya, ini Genta. Hampir kelupaan. Jadi cara pemasangannya sangat mudah. Kita tinggal lepas double tipnya. Lalu mulai masukkan, mulai dari pos, keduanya taruh di bawah aja. Ada celah di sini ya buat naruh kabel. Nah. Ini juga sama. Tinggal dilepas double tipnya. Tuh. Lebih enak kan? Dan dibuka. Kabelnya keluarin melalui celah. Ini untuk Genta bisa di mana aja. Adaptornya kita colok dulu. Ini untuk bangunan. Dan ini untuk kepala. Kita pastikan dulu nggak ada yang kelipet ya, nggak ada yang menghalangi pergerakan. Oke, ini sudah oke. Kalau sudah selesai, kita coba on. Bisa dilihat. Setelah kuat diguling, jadi double tip ini nama. Oke.
sudah on, tinggal tes entah. Untuk detailnya sama seperti kemarin ya, cuman orang banyak request di post, katanya atapnya yang pengen berbeda-beda. Kalau saya ngikut aja, ini detail untuk Genta. Di postnya juga saya kasih yang ada relief batanya. Dan ini udah worth lah sama ukuran skala 87, baik di skala hobi ataupun di skala ranking. Coba lagi untuk lebih dekat. Kenapa selalu ada tombol kedua ketiga itu ada kliknya, soalnya di perlintasan sebenarnya juga sama, dia itu bunyi dulu dan ketika dia mau nutup operatornya itu cek dulu, jadi operatornya cek dulu aman untuk ditutup atau enggak, bukan terhadap kereta api ya, aman barangkali ada bis yang sedang melintas, kan bis panjang tuh. Jadi udah memastikan clear untuk tutup palang ya, dia baru nutup gitu. Nah, dalam miniaturnya pun sama. Oh ya, ini sekalian ini untuk trek PJL yang ini. Biasanya kan yang pendek, sekarang ada versi yang panjangnya, silakan dicek di varian PJL perlintasan yang untuk skala ranking. Oke, sekian dulu review kali ini. Saya Mang Irin, jangan lupa subscribe, like, dan share. Untuk pembelian, linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.